aku belum kenal Dede aja aku udah berani bilang, "Lar, ini cewek ini bagus buat lu." Ranahnya aku juga kan, jadi gak tau. Seneng gak sih sebagai sahabat akhirnya mereka menuju hari bahagia yang seneng, semua orang menganggapnya bahwa inilah setting kan itu. Seneng banget lah, seneng banget lah. Dari awal tuh dari vlog aku pertama konten sama dia di rumah Cibubur, kalian bisa lihat lah siapa. Aku belum kenal Dede aja aku udah berani bilang, "Lar, ini cewek ini bagus buat lu." Jadi ya alhamdulillah sekarang aku turut bangga lah karena aku salah satu orang yang sangat seneng kalau dilarang sama Dede dari awal pertemuan. Dan alhamdulillah sekarang sudah diatur Tuhan juga kan, aku juga seperti ini, alhamdulillah bisa berjalan sampai tepat. Oke, doanya di doa dan harapannya buat Rizky Bilar untuk Dede Lesti, semoga kuat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi panutan juga untuk generasi-generasi muda karena Dede berprestasi, Bilar berprestasi juga. Semoga kalian selalu diberkati Allah SWT. Thank you ya.